Selamat datang ke Love and Tinker tahun baru 2022. Yes. Episod pertama Love and Tinker. Eh, ni first time kan? Apa hari New Year? Rasanya lah. Okay lah, good sign, good sign. Anyway, minggu ni kita ada, wah, kita baru discover hobi yang aku rasa antara hobi paling unik antara budak tinker ni ada. Dia luar biasa sangat. And then kita ada diskusi pasal Spider-Man. Aku pun tak faham kenapa nak discuss. Kenapa, Ben? And then kita ada cerita pasal tips-tips memikat mertua. Mertua ke mana? Mertua. Betul. Enjoy. Okay, baru-baru ini pula hari tu dekat ETA, diorang ada satu topik ni tau. Cara-cara nak pick up mertua. Aku tak dengar tapi aku rasa topik tu agak interesting lah. Ben pun cakap best. Cara engkau untuk memenangi, bukan pick up mertua lah, memenangi Hati dan rasa sayang mertua kau. Sebab kita kena sopan je lah kot. Sopan, yang penting sopan dengan terus terang. Ya, terus terang. Terus terang tu penting tak sebab contoh. Kita nak hidup lama dengan dia. Nanti dia akan ungkit benda tu. Macam tiba kau macam masa kau first time jumpa kau buat baik gila. Bila kau dah kahwin tiba perangai kau macam nanti dia akan patah balik ungkit benda tu. Benda tu akan jadi pergaduhan selepas kahwin lah. So better terus terang kot. So maksudnya kau betul-betul kena clear lah kau nak kahwin. Contoh benda yang nak di terus terang kan tu. Contoh je macam kau kena explain kerja kau. Macam saya kerja production kan. Saya cakap saya akan busy lepas ni. Maksudnya bila dah start kerja tu, saya jarang dekat rumah. Sebab orang tua dia ada expectation dia. Setiap minggu mungkin dia ajak makan sama-sama semua tu. Macam saya busy. So kena beritahu awal lah macam mana kehidupan selepas kahwin tu. Dia boleh expect lah sebelum kita kahwin. Susah tak kau nak pick up mentua kau? Tak, sebab wife saya pun kerja production. So dia boleh bayangkan lah kebusyan kerja production. Pai, kau apa? Apa lagi? Dia baru kan? Memikat dan memenangi hati mentua. Saya beruntung lah dapat mentua yang memahami. Wife saya kan dia production kak. So untuk busy-busy ni memang normal lah. Saya tak pick up apa pun. Tak tahu, saya rasa okey je kot. Macam effort-effort yang macam terpaksa. Ada lah kadang-kadang beli barang. Benda yang mak-mak suka. Dia macam bapak mertua lebih kepada aktiviti. Kalau mak-mak ni dia macam lebih kepada barang. Dia depends lah. Tengok mak bapak mertua kalau korang dapat tu macam mana. Engkau menantu sulung apa? Tak. Kira menantu yang paling last. Menantu manja. Menantu manja lah. Mak saya paling last kahwin. So saya menantu lelaki. Yang lain semua perempuan. Kau the only menantu lelaki dalam family. Memang kesayangan. Macam mana kau memenangi? Sebelum aku tanya soalan tu, dalam belah wife kau, kau menantu yang keberapa? Tu lelaki yang sulung dan tunggal lah. The only. Lain semua apa, menantu perempuan. Menantu lah. Menantu perempuan, betul. Wah, sama lah, Abang. Kesayangan lah. Lebih kurang lah. Macam mana nak menangi hati? Tak, macam dia, aku rasa menantu sulung, dia akan disayangi lebih oleh mak mentua. Tapi untuk pak mentua, dia akan high expectation. Bukan, kejana. Dia akan, sebab the only daughter kot. Faham. Kalau kau bapak, mesti, girl. Mula-mula tu, biasalah goyang juga lah. Kan? Tapi bila dah lama-lama ajak dia borak, pergi ngeteh ke, masa tu kita cicik-cicik sikit, okey lah. Ni pak mertua lah. Mak mertua, sempoi je, selalu bawa dia jalan ni. Simple je ke? Sebenarnya, kejap. Engkau apa? Siapa? Ali, tolong Ali. Ya, yeah, masih lagi dengan topik Spider-Man. Aku tak tahu apa hal, aku bengang sangat. Maybe sebab orang-orang semua cakap filem tu best gila. Rating 11, kau jangan lagi 11 out of 10 lah. Apa benda, aku bengang gila. Bila aku tengok, aku jadi restless. Aku tengok tu, aku restless. Ben nangis dua kali kot. Ben nangis lah? Okay, thank you. Kita ada saksi, dia nangis. Hajar saksi lah, dia nangis. Mesti Hajar rasa macam mana? Nak lempang ke dia ke? Sebab saya pun nangis. So, dia bagi tisu. Baik. Kau cakap, saya bawa dia cakap best gila tadi kan? Tak ada tadi, aku bawa sampai dari segmen. Tadi tak ada bos. Dah tengok belum? Dah. Best tapi taklah best wow. Sebab saya ada pernah tengok satu rancangan dekat Astro juga. Dia kata ini lagi best pada Endgame. Dia kata Endgame tu try hard untuk letak semua superhero, tak macam Spider-Man. Siapa dia cakap tu? Tak. Dia ada dua orang. Satu lagi dia ni. Kan? Kau cakap Ashley. Ni.
Kan dia best lah, dia the best antara semua Spiderman, cerita Spiderman. Tapi bukan aku nostalgia, nostalgia. Tak, macam mana dia lagi best daripada Endgame? Nostalgia je lagi best. Kena aku lagi bengang cerita ni, ramai kan aku lagi bengang sebab dia cakap Andrew Garfield Spiderman paling gempak. Spiderman bukan Peter Parker. Banyak baca Google ni. Saya biasa. Dia best tapi tak ada lah macam. Dia best lah tapi tak sampai nangis lah. Dia Love You 300 lagi sakit lah. Daripada dia selamatkan Gwen Stacy kan. Apa? Reenactment. Saya cakap apa dah, spoiler alert. Kalau dia letak footage dekat Amazing Spider-Man barulah dah rasa. Betul. Ha, betul. Yang best ni bila tiga muncul dekat spoiler tu, kecam tu. Tak apa, aku akan letak nanti timestamp. Kalau nak skip, skip. Antara tiga Spiderman tu, mana yang paling celaka sekali? Dia tak layak lah jadi Spiderman. Antara tiga tu lah. Saya Andrew Garfield. Andrew Garfield lah. Tom. Tak lah, aku agree Andrew Garfield dia nampak macam loser lah. Tom, makcik dia paling hot. Kerennya tu. Okay, aku tak benci Tom. Tobi punya McGuire punya makcik paling tak lawak. Kau agree dengan Ben yang cakap Spider-Man ni lagi best daripada Endgame? Dia lagi best sebab untuk peminat fanatik Spider-Man memang akan rasa Spider-Man. Dia sebenarnya memang sebab Spider-Man. Dia tanya sebagai filem. Mana lagi best? Spider-Man ni ke Endgame? Sebagai filem bukan sebagai. Dekat Endgame kau takkan dapat sama macam Spider-Man. Kau takkan dapat lah macam tiga generasi yang kau mau besar. Antara tiga ni siapa paling tak guna? Tobey Maguire, Tom. Kenapa Tom tak guna di dalam filem ni? Dia banyak cuba nak membetulkan benda yang dah lepas lah. Benda-benda yang macam patutnya dia biarkan je. Tapi itulah, kena faham konsep. Itulah Spider-Man. Dia punya... Dia akan ambil tanggungjawab. Dia akan ambil tanggungjawab. Antara scene Andrew Garfield redeem dengan anak dia cakap I love you. I love you 3000. Mana lagi makan dalam? Ni lah, Andrew Garfield lah. Tapi aku menjirap macam orang cakap, 11 out of 10. Siapa cakap? Wani. Kalau bagi rating 10, saya bagi 11. 11 tu hype nostalgia je kot. Story tak lah. Cerita ni menang kat nostalgia je lah. Faham, kita boleh agree Tom paling sampah. Tapi antara Mary, apa? Cuma dia make wrong decision in life lah. Pilih Tom. Kau menantu lelaki yang keberapa? Saya kedua. Okey, antara mak mentua dengan pak mentua, mana yang paling susah kau nak win dia orang? Apa benda yang kau buat? Saya dengan budak-budak pandai. Saya pandai handle budak-budak. So dia macam sebelum kahwin, lepas kahwin memang bukan niat nak jadikan taktik ke apa, tapi memang kalau ada budak-budak dia orang anak-anak dia orang buat hal ke apa, saya akan macam kau cakap dengan budak-budak lah. Kau boleh main handle kat situ lah. Mesti ada momen-momen mencabar tu. Tak ada lah. Senang ke? Bos susah. Zaman bos tu zaman boomer. Zaman boomer. Bos macam aku menantu lelaki pertama. Bela wife aku, dia ada satu menantu perempuan, dua menantu lelaki lah. So nak menangi mak mentua tak susah sangat kot. Pak mentua tu susah. Bukan susah lah, mencabar sebab aku rasa masa awal-awal dulu dia mencabar sebab aku line ni, line entertainment, dia line bank. Dia tak biasa dengan lifestyle yang macam kita punya kerja semua. Antara benda yang mencabar adalah cara pemakaian. Cara aku pakai bagi t-shirt. So macam dia pernah cakap kat wife aku, kenapa your husband tak pakai, you know, apa, slack, kemeja corong bank lah. Corong bank lah. Aku cakap, takkan aku. Sebab kalau kau bayang aku pergi kerja pakai slack, tak in kemeja. Datang sini. Kau rasa so pendek. So mencabar kat situ. And then dia berdisiplin lah. Mak mentua aku. Banding dengan aku rock and roller. So
Sebab situ susah lah nak meet halfway tu. Of course takkan meet halfway lah. Aku as menantu aku kena sacrifice lah kan. So dia mencabar untuk aku awal-awal dulu lah. Sebab macam aku pun lepas kahwin setahun aku duduk rumah in-law aku. Tahun tu dia sebenarnya mencabar lah, mencabar sangat. I think towards dah mas, bila kita dah keluar rumah tu nak menangis okay je. I think nak menangis, I mean kalau ada apa-apa pun nak menangis, just like a matter of aku percaya konsep dia orang-orang tua, kau give in je lah. Kau give in tapi berbatas lah. Macam tu lah kot. I mean tak tahu aku. Aku tak tahu. Cuma kalau aku ada advice, ini untuk aku lah. Pada aku macam okay, bila kau dah kahwin, the moment kau dah kahwin tu, terus duduk sendiri. Dia bukan apa tau, bukan nak cakap nak lupa parents. Sebab selagi kau tak duduk sendiri, kau tak rasa the joy and the challenges of marriage. Menjalani kehidupan marriage. Kalau boleh lah, ideally kalau boleh lah. Sebab tu ni logically bila kau dah decide nak kahwin tu, kau dah boleh afford to at least rent a house first. Itu aku punya logic lah. But yeah, tapi dia ada pros and cons juga. Macam kalau kau jadi menantu kesayangan pun susah juga sebenarnya. Bukan susah lah, nanti semua cari. Ya, itulah tu maksudnya kau dah manjakan orang. So bila moment yang kau tak boleh, dia akan kecil hati. Bila tak boleh buat, dia akan kecil hati lah. Kau pun rasa bersalah. So tak best lah. So semua in moderation lah. Moderation lah. Saya nak cakap serius lah, ringtone kau macam tu. Masalah. Okey, lepas aku tolong kau untuk kau tak malu sangat. Tapi aku okey je kau malu daripada dia malukan lagi tu. Kau baju lah. Dia matching dengan kau lah, Pak. Hello. Look at me. Dia matching. Asal lah, kenapa? Pumpkin. Smashing. Belum. Going to be smashed. Pumpkin. Susah doh kalau aku, kalau meja ni dia tak pernah kutuk. Tak, kursi tak, ni tak pernah kutuk. Macam kutuk. Duduk. Land in teruk. First time doh aku kena concept hanjing kursi. Oleh Haikal. Aku rasa terhina hari ni concept sebab kursi. Haikal hanjing aku. Fashion. Tak okey ke? Lama aku keluar rumah tadi tu. Wei, cantik kot aku ini. Kau lupa masa ni eh? Tak, aku tak lupa. Duduk sini lah. Aduh, ay. Kasut ni. Kasut Kanye West. Warna oranye. Macam oranye suits you. Tapi tiba-tiba ada black trim tu, dia macam pelik sikit lah. Sebab aku, macam kau pakai kostum lah. Sebab aku nak pakai warna putih, tapi aku pakai tudung ni. So aku macam... So oh. Sekarang ni salah tudung kau lah. Oh man. Kerana tudung badan binasa. Tapi kalau pakai tudung takut malindo air lah. Taktik tipu daya yang kau gunakan untuk memikat mertua. Masalahnya husband I tak ada mak bapa. Okay, kita reverse. Macam mana husband kau nak memenangi hati mak dengan bapa kau? Susah kot, tapi dia layan diri dia juga je. Kalau bapa saya sentap, dia biarkan. Nanti lama-lama okey. Sebab kita duduk sebelah kan. Bapa saya jenis yang kuat sentap. Mujur dia tak tengok. Mampus aku. Bapa saya jenis kuat sentap. Kalau dia sentap ke apa, husband saya memang buat bodoh je. So orang tu nak sentap pun macam lama-lama pun tak jadi. Sebab dia act macam biasa. Tak, itu time dah kahwin. Time nak piket, nak kahwin ke. Baru kenal tu saya kenalkan je. Sebab senang apa-apa jadi kat aku kan. Nasib lah dia kan. So, memang bawa husband I jumpa bapa I masa tu baru asah pisau kebab dia panjang gila. Serius ah? Macam dalam filem tu, serius? Memang bapa I sampai situasi. Who are you? Macam tu. Who are you? My name is Nine. Who are you? Bapa I pula jenis karate, tarik pupuk macam tu. Ha? Serius ah? Hey. Cua. Gila dia tak pisau. Tapi ada cakap dengan dia standby apa-apa berlaku, relax je. Dah aku dah cuba bini dia grab letak pisau kat sini. Ha, yang pisau yang baru asah tu. Dia dah tarik tangan zup pup pup macam tu. Wish. Insert muka bapak. Insert muka bapak Ferry. Macam tu. Dia acah je lah. Dia acah je. Dia nak test je. Tapi Nine pun sebab ada cakap dengan dia kan. Standby. Dia cakap Allah. Allah. Oh selamat. Kalau aku macam tak jadi kot nak kahwin dengan kau. Seram siut. Macam mana kau memenangi parents, in-law kau punya hati, beli jiwa. Ni sebelum kahwin ni cerita. Nak impress diorang lah. Oh ni bakal menantu. My mother-in-law okay je. Tak. First time jumpa masa you know. Actually my mother-in-law okay je. Dia tak ada macam, I rasa dia yang macam, ya bukan apa nanti lah macam tu je. I tak ada buat apa-apa. Cuma dia dah kahwin, masak lah. Sebab dia macam jenis yang kalau balik rumah dia, dia yang akan ke dapur sebab dia nak macam, yelah like anak dia makan air tangan dia.
masuk, tolong yang kau senang lah. Meaning senang lah, tapi macam my mom always say that cook lah kan. Hmm. So kalau nak aku cook, aku ke? Aku tak masak. Lah, cuma ni kalau macam nak masak kat rumah memang ni lah, should be the you should be like the earliest one to cook. Tiba-tiba dia pergi dapur dah masak. Lah. So kau okay, we're welcome to the family dengan tangan terbuka lah. Yes. Tanpa sedikit prejudice, dugaan apa semua tak ada. Accept kau je. Dorang bangga je. Oh. Tak ada. Menantu favorite ni. Ha. Tak adalah Choi lah, tak baik cakap semua sama. So, ya, ada advice tak untuk orang-orang kat luar ni yang maybe dalam proses nak memenangi hati bakal mertua ni? I think at the end of the day you just have to be yourself lah. Tapi kalau diri kau aib, memang kena fake lah. I don't know, it's hard for you lah. You sampai bila you nak fake it? Oh? I mean fake it till you make it, tapi sampai bila? Yeah. You just have to be yourself. Kalau your mother-in-law memang tak suka kau, memang itulah hidup kau. You have to live with it lah. But then of course kalau perangai kau aib, kau kena lah improve jadi manusia yang lagi bagus. Not for the sake of like nak memenangi hati mak mertua, but you just need to improve as a human being lah. Kepentingan untuk memenangi hati mertua. Okay, penting kot. Kalau I nanti I stress. Bagi I sangat penting. Not memenangi hati lah, to have a good relationship lah for me. And really really that important. Sampai tahap yang macam my mother-in-law will call me, macam video call ke apa ke. Lepas tu anak my husband ni macam, mama tak call I pun. So I dah tahu lah my level of confidence dengan my mother-in-law. Mama sumpah tak call I. Macam siapa nak dia ni sebenarnya? Macam tu lah. So yeah. Favorite. Kesukaan lah. Bukan favorite. Tapi kesukaan lah. Tapi macam bukan favorite lah. Tapi bila upload gambar kan, takut. Bukan favorite. Tapi bila upload gambar, cantik menantu mama. Lalu my mom will be like, ibu. Aku tanya pasal tu. Mana bergegar bunyi sebelah tu? Dundang-dundang diintai kat belakang. Masa tu saya, masa tu I ada maid lagi. Maid tengah masak, saya cuci pinggan. Dia terkejut, Allah apa. Rupanya bapa ai tengah nak pecah masuk dalam. Nak tengok. Nak tengok apa jadi anak dia. Supaya dia boleh ambush. Kejap, kau berjiran kan? Kenapa dia tak masuk ikut depan dia tanya? Nak intai, nak pastikan yang dia takutlah ai macam. Nah, kalau bapa dia assalamualaikum, semua diamlah. Ha, semua orang akan macam katalah kalau dia kena pukul, mesti laki dia stop. So bapa dia nak kod dia, sebab dia nak tangkap momen tu nak kantoi kan. Aku baik, okey. Padahal dia tak pun kesian, mate. Aku terkejut. Tak, kenapa? Okey, aku nak cuba faham kenapa kau main tumbuk-tumbuk dinding. Apa salahnya dia cuma praktis. Dinding kau duduk depan dinding tu kau macam the husband lah, bukan dia. Tak ai dengan you. Kakak husband aku macam kau yang pelik. Aku tak tahu. Bahaya kau. Tak, kenapa? Kenapa? Ada je. Aku tak tahu orang buat. Kau tanya siapa yang buat. Kalau kau cakap macam aku cut lah. Kau tak tahu. Orang tumbuk-tumbuk dinding. Tak ada. Macam mana? Tak nak aku. Tak macam mana? Tak nak. Tak, bini kau tumbuk tak sakit ke tangan? Tak adalah sekuat hati. Tapi kenapa? Apa yang kau rasa? Dia macam best. Dia macam exercise. Dia macam ni macam exercise. Exercise macam macam bagi exercise lain. Tumbuk dinding. Bos tengoklah bos. Ya yeah, doh. Eh, apa kau sakit? Kau pahali? Kau sakit doh aku tak, rasa. Tak, kadang dia terkoyak. Oh, kau apa yang tengok kuling kau? Ha. Dia sejak bila kau main tumbuk dinding? Lah sejak I memang dulu martial arts. Kadang I tak. Okey, kita perlukan sponsor untuk punching bag. Ya, dekat ofis ni sangkutlah kat mana. Kat ofis taklah, hantar rumah dia terus. Hantar rumah dia terus. Aku dengar orang tumbuk dinding. Adalah ramai je. Budak-budak ya dulu kecil-kecil ada lah. Tumbuk dinding sel. Saja. Macam tak, kalau kau cakap okey, kau letak bantal tampal kat dinding, kau tumbuk aku faham. Ni dinding. Dinding batu. Taklah buat sekuat hati. Tak kalau berbekas. Yalah kalau dalam lama kadang dia bos. You pakai punching bag pun boleh luka tau. Itu aku tahu, sebab tu aku pelik kenapa kau gila nak tumbuk dinding. Tak okay. So selalu berapa lama senaman ni kau lakukan? Selalunya mana sebab apa? Tumbuk sebab apa? Apa kepuasan kau? Tak, contohnya lepas exercise ke apa ke aku buatlah sikit. First time dengar. Ya ke weh? First time, semua orang first time dengar weh. Bapak I pun buat benda sama tu. Saya nampak. Macam mana lah sampai kata bapak ni buat benda yang sama. Kau sambil pakai dengar lagu ke apa? Tak sekejap je. Apa benda lain yang kau buat dengan dinding tu selain daripada tumbuk? Tendang ke? Tak apa. Aku dengar apa yang gelap kan. Selain okey diam. Selain duduk sini. Itu hilang. Lepas pula. Terbayang.
terkenang. Terkenang something ke kat dinding. Oh my god. Kau dah kenapa? Tumbuk-tumbuk sekali lah, demo-demo. Dia bunyi, dia tu padat tau. Kan? Oh, kena? Oh. Dah lah. Itulah tadilah vetting ke minggu ini. And aku rasa tahun ni kita akan buat kelainan sikit. Outro mulai hari ini, mulai episod depan akan dibuat oleh Ferry. Loh? Saya tak pandai cakap cik orang lain. Tak, ni arahan. Anyway, aku nak tanya, kalau ada satu benda daripada tahun 2021, pelik ya, tahun lepas 2021, benda atau trend atau perangai yang kau rasa tak patut kita bawa ke tahun 2022 ni, apakah benda itu? Aku tak tahu. Kita masih lagi dalam Rindu Line. Sekiranya jika anda ingin menghantar Rindu Line, anda boleh WhatsApp seperti mana yang dihantar oleh Hani melalui kiriman WhatsApp kepada kekandaku Firdaus. Terima kasih kerana menjadi teman hidupku yang sentiasa melayan karinahku yang pelbagai. Semoga kekanda dimurahkan rezeki selalu dan semoga tabah menghadapi rintangan yang mendatang. Adinda akan sentiasa berada di belakang kekanda hingga itu dia kiriman daripada Hani untuk kekandanya. Ah, geli. Dan hantarkan kiriman anda hanya di Sinar, menyinari hidupmu.